Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil full race MotoGP Indonesia di kelas Moto3 yang digelar hari ini Minggu 29 September 2024. Dilengkapi dengan daftar klasemen terbaru Moto3 dan jadwal race MotoGP seri selanjutnya. David Alonso berhasil keluar sebagai juara race MotoGP Indonesia di kelas Moto3. Di urutan kedua ada Adrian Fernandez, finish di urutan ketiga ada David Muñoz, finish di urutan keempat ada Angel Pinueras, finish di urutan kelima ada Luca Lunetta, di urutan keenam ada Daniel Holgado, finish di urutan ketujuh ada Tatsuki Suzuki, finish di urutan kedelapan ada Joao Kelso, di urutan kesembilan ada Ivan Ortola, finish di urutan kesepuluh ada Nicola Carraro, di urutan kesebelas ada Jose Antonio Rueda, di urutan ke-12 ada Matteo Bertelli, finish di urutan ke-13 ada Scott Ogden, di urutan ke-14 ada Joel Esteban, di urutan ke-15 ada Stefano Nepa, finish di urutan ke-16 ada Jacob Rolston, di urutan ke-17 ada Rusei Yamanaka, finish di urutan ke-18 ada Noah Detswiller. Daftar rider yang crash pada hari ini ada Tayo Furusato, Colin Vayer, Riccardo Rossi, Sabi Zurutuza, Tachakon Buasri, Arbi Aditama, Filippo Farioli, dan David Almansyah. Inilah daftar klasemen terbaru Moto3 2024 hingga seri MotoGP Indonesia pada hari ini Minggu 29 September 2024. Jadwal MotoGP selanjutnya seri ke-16 MotoGP Jepang yang akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.